Podcast No Haya. Welcome to Echiro Family Snack Review. Hari ini kita bertiga akan makan snack karakter Pororo the Little Penguin Ice Cone Snack. My favorite ice cream. I like chocolate all. Kita akan makan snack ice cream. Ada 3 rasa dan juga kita akan makan coklat. Seaweed. Okay. Ya. Yang hari coklat. Ini kita akan perkenalkan dulu ada rasa apa yang kita makan. Yang pertama ada rasa coklat. Coklat flavor. For me. Terus ada juga rasa banana. I like banana. Dan ada juga rasa strawberry. I like it too. Only the ice cream, not the food. Selain makan es krim, kita juga akan nyobain kiwi. Jadi tema hari ini adalah Pororo Snack. Ya, Karim mau makan yang mana dulu? Siapa yang suka Pororo? Me. Karim mau yang mana dulu? Coklat, strawberry, banana, coklat. Sudah bisa ditebak, Kairi suka yang coklat. Di dalamnya ada tulisan 6 pieces. Ya, 6 pieces. Kita buka saja seperti ini. Terus di dalamnya udah ada itu. Ya. Satu-satu gitu ya, diplastikin ya. Packagingnya. Iya, packagingnya. Packaging. Terus okay. Ketika dibuka. Kita bagi-bagi. Ini satu buat Kairi. Satu thank buat you. Mami. Terus kalau kita lihat, beda-beda packagingnya. Iya. Ini binatang apa, Kai? Kayak squirrel. Kayak squirrel, pink squirrel. Ini mami dapat frog atau frog. Krokodil atau krokodil ya? Krokodayu. Dibuka. Makin. Ya. I want to put the cone. Kita keluarin. Kayak gini. Jadi dia hanya sebuah cone gitu. Tapi sebuah cone yang panjang. Panjangnya itu hampir ke telapak tangan aku. Coklat yummy. Terus di dalamnya ada coklatnya. Nah, tuh kalian lihat di dalamnya ada coklatnya. Ya. Wangi loh, coklatnya wangi. Dalamnya kalungnya. Di coklatnya sampai dalam. Oke? Okay. Ya. Rasanya kayak coklat wafer. Wanginya nyamain itu. Aku suka coklatnya. Dari wanginya udah enak. Kayak suka coklat sama kon. Coklatnya enak ya? Iya. Mm-hmm. Coklatnya tuh berasa. Konnya juga. Enak, konnya juga enak. Jadi serasa makan es krim. Ini benar-benar coklat taste and then pure chocolate taste and then combine it with an ice cream cone. Turkey ice cream dong. The box isi 6. Masing-masing karakter jadi ada 2. Ada 2 ya. You don't have to follow back. Enak. Sekarang kita cobain yang rasa aku, lain. I'm not a fan of chocolate. Oh iya. Tapi ini coklatnya enak. I can say ini coklatnya enak. Bukan yang coklat, cuma krim-krim biasa gitu ya. Kayak coklat beng-beng lah ini. Cuman mantap. Versi wafer. Oh ya, Pororo ini snack dari Korea. Korea. Ya, snack dari Korea. Can jadi you watch? Ketika masuk ke sini harganya agak premium. Agak pricey. Ya, tapi lucu karakternya. Mm-mm. Anak-anak pasti suka. Terus ada Pororo drink juga ya. Pororo minuman. Ya. Yeah. Rasa macam-macam ada. Macam-macam. Ada jelinya biasanya. Hi boy. Oke, okay. Next. Kita akan coba rasa my favorite strawberry. Strawberry. Siapa yang suka strawberry? Nah, terus Daddy. Di karakternya itu ada I suka coklat, Daddy suka strawberry. Ada karakternya. I like banana. Karakternya lagi makan strawberry ya. Yes. Si karakternya lagi makan strawberry, temennya si Pororo nih, oke. Okay. Packaging-nya aja lucu banget. Langsung kita buka. Oke. Okay. Kita cobain es krim Turki. Ice cream rasa strawberry. Kayaknya yang ini aja. Wow, ketika dibuka, perfect shape. Isinya tuh nah, warna shape. Pink gitu. Nih, mami kasih yang perfect shape. Mantap nih. Wangi banget yang ini. Nah, ini baru es krim. Wanginya enak banget. Kayak strawberry. Yuk kita cobain. Wah, ini punya agak. Enak. Enak.
enak. Ini guys. Kayak makan wafer strawberry tapi dalam bentuk ice cream. Wafernya ini enak. Ini sebenarnya sensasinya kayak makan wafer, cuman bentuknya es krim. Cuman nevertheless strawberry-nya enak. Dan wangi banget. Dan ini gak terlalu manis ya. Suka yang strawberry apa yang coklat? Jadi suka strawberry. Sama. Strawberry-nya enak. Soft banget, terus wangi dan gak manis banget. Jadi gak enak gitu, enak banget beneran. Oh, Kairi suka dua-duanya. Ya ini dulu enak kok. Strawberry-nya enak, coklatnya enak. Tergantung preferensi masing-masing lebih suka yang mana. Namanya. Next, kita akan cobain banana. Siapa yang suka banana? Oke, di gambar packagingnya ada si monyet. Dia punya keringet jatuh gitu. Kalau ini nuansanya di pohon-pohon, di jungle. Kalau ini lagi di awan-awan. Yang strawberry? Yang strawberry lagi di taman ceritanya. Oh, I see. Okay. Taman bermain. Kita let's buka. Packagingnya kuning sesuai dengan rasa banana. Oh, yummy. Ada banana tuh. Yes. Oke, okay. One for you. Alligator. I want alligator. You got Pororo. I like snow. I got Mr. Pink. Kasih lihat dong. Tuh, Kari punya Pororo, Daddy punya yang pink. Open. Mami alligator. Kari udah enggak sabar. Oh ya, jadi kalau buka pastikan packagingnya seperti ini supaya kalian mendapatkan es krimnya di atas ya. Jadi sempurna tuh kayak gini. Jangan kebalik ya. Mantap. Jangan sampai kebalik. Guys, kayak gini. Guys, kayak gini, guys. Wow. Wah, Didi punya mantep nih, Kai. Sama. Didi punya nonjol keluar gitu. Sama. Tuh, keren, mantep. Es krimnya nonjol keluar. Nah, kalau yang ini yang nonjol kayak gini, kita bisa makan dari atasnya. Ini dari oh, itu ice cream. Yeah. Dari atas. You like it? Wangi. Semua es krim Pororo yang kita makan wangi. Ini juga wangi banget. Daddy punya pink, Kari punya coklat, Mami punya yellow. Banana. Cheers, Daddy. Cheers, three flavors. Ayo, jadi gonna finish this in one mouth. See? So big. Yummy. Aman. Pororo, mantul. Mantul. Jadi paling suka yang ini. Kari suka yang ini. Kari suka yang coklat. Mami. Yang strawberry. Strawberry. Kari suka strawberry juga. Ya, jadi ini yang. We have. Like ini yang kesukaan kita hari ini. Oke, lanjut. Kita akan makan selingan, yaitu Pororo snack yang rasa seaweed. Oke, semua bahasanya dalam bahasa Korea. Ketika dibuka, dia udah ada wadahnya gitu. Jadi, makannya gak berantakan. Udah ada piringnya. For me. Cheers. Cheers. Kita makan seaweednya, rumput laut. Emang suka rumput laut dari dulu. Ini bentukannya. This one is and get this. Pororo. God. Jadi ini kayak versi rumput laut yang tipis. Ya. Yeah. Bukan yang crunchy yang kayak yang bukan yang kayak tokenoi gitu. Jadi ini lebih kayak bisa kamu campurin nasi sebenarnya. Yeah. Jadi enggak terlalu crunchy tapi soft, tipis dan masih ada asin-asinnya gitu. Iya. Dia udah dikasih seasoning, udah dikasih garam. Jadi rasanya asin dan asinnya pas, tidak terlalu asin. Ini sih cocok banget dimakan sendiri. Dicampur ke lain juga kayak nasi gitu juga oke. Ini enak sih. Enak. The only thing adalah kurang banyak. Kurang banyak. Jadi enak sekali sebenarnya ini. Ini oke, oke banget. Jadi aku suka dia udah dikasih wadahnya. Garamnya gitu. Jadi
rasanya pas. Mm-mm. Dan ini juga bisa buat ide untuk ibu-ibu yang mau bikinin makanan untuk anaknya yang anaknya mungkin susah makan, bisa dikasih ini, ditaruh nasi aja di tengahnya terus dilipat gitu, jadi kayak sushi. Oke, kita nggak akan compare si seaweed nih dengan ice cream karena it's two different thing. Kita cuma kasih tahu aja ada snack Pororo yang seaweed seperti ini. Oke, Daddy mau makan satu bungkus sendirian langsung satu lahap. Jadi satu bungkus itu ada 9. Ya, kita akan coba. Nih, langsung makan 9. Masuk ke mulut Daddy, oke? Okay? Hmm? Ayo, that's great. Wah. Monster's ready. So good, makan sebungkus. Oke, okay, friends, itu dia tadi Pororo snack yang kita cobain hari ini. Ada seaweed dan juga ada ice cream cone. Semoga kalian suka. Bye-bye, we'll see you next time. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching.